Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget, balik lagi sama gue Randy. Di depan gue ini udah ada Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Sekedar informasi, kami mendapatkan unit ini dengan cara PO di website resmi Samsung Indonesia. Nah, keuntungan dari PO di Samsung resmi adalah kalian akan mendapatkan layanan yang bernama Samsung Care, yang hanya didapatkan jika kalian melakukan PO dari Samsung resmi Indonesia. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Oke, untuk membuka box pertama, nih udah ada tulisan penunjuk nih. Kita buka dari sini, langsung aja kita buka. Nah, ini dia nih box pertamanya nih udah kebuka. Packagingnya dari tahun ke tahun memang udah makin mantap sih Samsung. Di bagian atasnya kita lihat dulu, ini kayaknya nota pembeliannya sih. Nah, kita simpan aja dulu ya. Oke, udah gak ada lagi, cuma unitnya aja. Oke, langsung aja kita bongkar lagi. Nah, ini dia nih, udah mulai kelihatan nih sebelum kita buka plastik pelindung terakhirnya nih. Boxnya tipis ya, terus desainnya minimalis banget sih nih. Oke, langsung aja kita buka. Untuk tampilan depannya kelihatan jelas banget ya, Samsung nulis seri Z-nya gede banget nih. Lalu di bawahnya terdapat tulisan Samsung Galaxy Z Flip 3 5G nih. Pada sisi box sebelah kanan terdapat tulisan Samsung, dan di sebelah kirinya terdapat tulisan Galaxy Z Flip 3 5G. Gak ada yang spesial sih dari boxnya, minimalis banget ya. Lalu pada bagian bawah packagingnya terdapat seri model. Lalu ada ROM, di sini kita menggunakan ROM yang 256GB. Lalu RAM-nya kita pakai yang 8GB. Ada juga di sini tulisan varian unitnya. Kita di sini pilih yang lavender ya. Dan handphone ini made in Vietnam. Lalu terdapat barcode serial number untuk kelengkapan produknya. Lalu pada bagian packaging belakangnya hanya terdapat trademark, dan ini cenderung polos sih, kosong. Ayo kita langsung buka aja. Nah, ini udah nggak ada ya, di atasnya nggak ada apa-apa. Kita pinggirin dulu kardusnya, taruh sini. Begitu kita buka nih langsung kelihatan unitnya. Kita pinggirin dulu unitnya. Di sini kita dapat, ini ada stiker IMEI ya. Kita simpan aja. Terus kita juga dapat manual book dan kartu garansinya. Yang terakhir ini kita dapat kabel charger C2C. Dan yang pasti handphone zaman sekarang udah nggak ngasih lagi ya adapter chargernya. Oke, langsung aja kita ke unitnya. Oke, kita buka dulu plastik pelindung terakhir handphonenya nih. Nah, udah kebuka nih plastik terakhir pelindung handphonenya. Kita langsung aja. Dimulai dari layar dulu. Ini dia layarnya udah dinamik AMOLED 120Hz. Beresolusi 1080x2640p atau 2K. Bentuk layarnya kayak HP gaming gitu ya, jadi agak memanjang. Lalu untuk protektor layarnya, yang pasti sih udah ada ya. Di websitenya sih cuma nyebut plastik aja. Karena secara logika kan ini handphone akan sering di flip ya. Jadi pasti udah ada protektornya, cuma di website resmi hanya ditulis plastik aja. Lalu letak kamera depan berada di tengah-tengah bagian atas layar. Ya, ciri khas Samsung lah ya. Ini nggak ada flashnya, kamera only. Resolusinya 10MP dengan f1.8. Dan di atasnya terdapat speaker juga. Oke, itu aja sih untuk layar bagian depannya. Nggak ada teknologi-teknologi baru yang disematin sama Samsung di handphone ini. Langsung aja kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ada perpaduan dua warna yang eye-catching. Untuk di bagian atasnya, ada warna hitam yang mana merupakan tempat kamera sekaligus LCD saat di-flip. Dan untuk bagian bawahnya, ini adalah warna dari unitnya. Dan karena unit kami lavender, jadi berwarna lavender. Kita bahas kameranya dulu. Ada dua buah kamera yang beresolusi masing-masing 12MP untuk wide dan ultra-wide. Lalu ada flash di bagian bawahnya. Dan hanya flash aja, nggak ada teknologi-teknologi lain yang disematkan oleh Samsung ini. Lalu pada bagian tengahnya terdapat lens yang berfungsi untuk mempercantik tampilan handphone ini pada saat di-flip. Sekarang kita ke bagian atas. Di bagian atas nggak ada yang spesial ya, kecuali ini ada hole untuk mic sama lens untuk penguat sinyal. Biasanya ini ada di handphone-handphone flagship.
Lalu kita ke bagian kanan. Di bagian kanan atas ini ada tombol volume up dan volume down yang nggak ada teksturnya, cuma kotak tipis aja. Lalu di bawahnya ini ada tombol power yang juga sudah sekaligus fingerprint, sama seperti handphone-handphone Samsung sebelumnya ya. Dan juga di sepanjang sebelah kanan ini terdapat 4 list yang sama seperti di atas, yaitu untuk sinyal pada handphone-handphone flagship. Lalu kita beralih ke bagian bawah. Di sisi kiri ada 2 lubang kecil. Yang pertama pasti untuk mic, dan yang satu lagi biasanya di handphone flagship ini adalah noise reduction. Terus di tengah ada port type C untuk charger dan jack audio, karena di HP ini tidak terdapat port 3,5 mm. Terus di sisi kanan ini adalah speakernya. Lalu kita lanjut ke sisi sebelah kiri. Di sini hanya ada port untuk SIM tray yang cuma bisa untuk SIM card aja dan gak bisa untuk tambahan memori eksternal. Serta ada 4 list juga yang lagi-lagi ini biasanya sih penguat sinyal ya di handphone-handphone flagship. Udah, kita gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita tes nyala. Nah udah nyala nih. Kalau dari tampilan depannya sih sama kayak Android pada umumnya ya. Cuma nih bedanya nih karena ini handphone flip ya. Di sini nih ada berasa lekukan nih di bagian layar tengah-tengah sini ada berasa lekukan nih. Oke, lanjut coba kita flip ya. Ketika nyala nih kira-kira gimana nih? Penasaran juga kan handphone di flip. Nah, ada tampilan secondary layar di belakang untuk mode standby dan ada sensor juga nih kalau disentuh. Nah, langsung aja kita lihat software version dari handphone ini. OS-nya bawaan Android 11, pakai One UI 3.1.1. Untuk nomor model handphonenya SM-F711B. Nah, untuk wallpaper belakang ketika di-flip bisa diatur nih ya sesuai keinginan kita, tapi sayangnya belum bisa di-custom. Jadi kita cuma bisa pakai apa yang udah disediain Samsung aja. Kesimpulan dari kami, untuk Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ini emang kece banget sih dari segi fisiknya. Walaupun ini bukan teknologi terbaru ya, tapi di Flip 3 ini kayaknya emang versi penyempurnaan dari versi-versi sebelumnya. Nah, buat sobat mata hobi dan gadget yang ingin beli handphone ini, saran kami mending ikut PO aja sih dari sekarang di website resmi Samsung Indonesia. Karena bakal dapetin benefit-benefit yang kita sebutin di awal video tadi, yaitu layanan Samsung Care salah satunya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam mata hobi dan gadget. Randy pamit.